Baru-baru ini kecoh di media sosial apabila berlakunya perselisihan faham antara pelakon Puteri Balqis dan juga Mia Sara disebabkan komen yang dimuat naik di platform TikTok milik Mia. Difahamkan perselisihan faham itu tercetus apabila Mia menjawab pertanyaan seorang pengguna TikTok yang bertanya kepada dirinya tentang Balqis. Bagaimanapun Mia membalas, tidak semua orang dibesarkan dengan keluarga yang beragama, maka tidak perlu menyalahkan Balqis jika dia seperti itu. Komen tersebut mendapat perhatian ramai termasuklah Puteri Balqis yang telah menyalahangkap balasan komen berkenaan. Menerusi perkongsian di laman Instagram miliknya, Balqis meluahkan rasa kecewa dengan tindakan pelakon tersebut kerana ia melibatkan ibu kesayangannya. Dalam pada itu, Balqis juga mengingatkan Mia bahawa memakai tudung itu bukanlah tiket untuk berkata buruk tentang orang lain. Malah Balqis juga seakan kesal apabila Mia memperlihatkan perangainya seperti itu di khalayak umum. Difahamkan nama Mia Sara kini trending di platform Twitter kerana kemelut yang sedang berlaku ini. Rata-rata netizen juga dilihat tidak senang dengan jawapan dari Mia Sara itu. Namun ada juga yang menyebelahinya. Masalah perselisihan faham boleh merenggangkan hubungan seseorang hingga berlakunya pergaduhan. Apapun, diharapkan konflik ini akan berakhir dengan segera.